Alhamdulillah wa barakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah jalla jalaluhu wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk utusan Allah baginda Nabi kita Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra, putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhoin kita bersama mereka. Amma ba'd. Hibati fillah. Sebuah karunia yang besar yang patut disyukuri tatkala Allah jalla jalaluh memberikan taufik kepada hambanya untuk belajar agama. Kenapa Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan, Barang siapa yang Allah ingin kebaikan buat dia, Allah akan buat itu orang bertafakuh, belajar, mengkaji agama. Ini yang terkadang kita lupakan. Sibuk membangun gedung-gedung yang tinggi tapi lupa dengan belajar agama. Hari ini kita akan berbincang tentang dua permasalahan yang besar. Tentang ujian wanita dan dunia dan harta. Fitnah wanita dan fitnah harta. Tapi setelah Ana persiapkan materi ternyata nggak mungkin kita berbicara tentang dua ujian ini dalam satu waktu. Hari ini kita akan berbincang tentang ujian harta. Yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia, nisa." Kalian takutlah kepada fitnah dunia ini dan kepada fitnah wanita. Rasulullah SAW mengatakan umatin fitnah dan setiap umat itu ada fitnahnya, ada ujiannya. Wa fitnah tuh almal dan fitnah umatku adalah harta. Maka semoga tentang wanita kita undur pada temuan yang akan datang. Allah Salah satu rahmat Allah yang sangat besar buat umat ini, ketika Allah menurunkan ke Nabi Adam alaihissalam dari surganya ke dunia ini, kemudian Allah turunkan kitab-kitabnya, Allah utus rasul-rasulnya yang mereka membawa ilmu dari Allah. akan apa yang dihadapi oleh umat manusia. Ujian apa yang harus mereka lewatin, yang harus mereka lalui, semuanya itu udah dijelasin. Dikatakan nanti kamu akan menghadapi sungai. Menghadapi sungai, gak ada jembatan. Berarti harus siap-siap tali. Nanti setelah sungai ada jurang harus turun bawa tali. Nanti di sana ada binatang buas, kau bawa senjata untuk menyelamatkan dirimu. Artinya semua ujian yang akan dihadapi oleh manusia Allah udah jelasin sehingga untuk menghadapinya tergantung kitanya mau apa tidak. Seperti sabda Nabi Alaihi Salatu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi salatu mengatakan inna dunya hulwatun khadira. Dunia ini manis rasanya. Hijau warnanya. Wa inna mustakhlifukum fiha. Allah menjadikan kalian khalifah-khalifah di dalam. Jadi pengatur, penguasa di sana. Fayandur keifat ta'amalu. Dia akan melihat bagaimana kalian beramal di dalamnya. Fattakud dunia wa nisa. Di sini Nabi mengatakan kalian takutlah kepada fitnah dunia dan kepada fitnah wanita, ujian wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Fitnah Bani Israel, mereka jadi hancur mereka jadi meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka saling membunuh, mereka makan harta orang lain gara-gara wanita. Hadis ini diriwayatkan dengan muslim. Tapi kita akan bicara tentang ujian harta. Yang semuanya cinta sama harta. Mau laki, mau perempuan. Mau tua, mau muda. Mau anak-anak, mau dewasa. Kita bisa melihat bagaimana harta ini membuat sebagian manusia hina, sebagian manusia menjual agamanya, sebagian di antara mereka menggadaikan akidahnya untuk harta, untuk uang, untuk kekayaan. Ada sebagian orang yang ngawur bicaranya hanya untuk mendapatkan harta. Ada yang menjual kehormatan dirinya. Ada yang memutuskan silaturahim karena harta. Ada yang menjajah sebuah negeri karena harta. Ada yang membunuh, merampok, mencuri, menjamret. Segala kriminal dilakukan untuk mendapatkan harta. Dan itu kita melihatnya, berita-berita yang kita baca, peristiwa-peristiwa yang kita saksikan, informasi yang sampai kepada kita, bagaimana harta itu membuat suami membunuh istrinya, istri membunuh suaminya, pembantu membunuh majikannya. جرجع عارفة الله عز وجل في سورة الكهف coba dibuka سورة الكهف آيات 46 سورة الكهف آيات 46 dibaca silakan dibaca Zubay kok gemersek suaranya Kayak ada suara handphone apa? Enggak. Ya. Sen. Nah, silahkan dibaca. Kok enggak ada suara? Surat Al-Kahfi ayat 46. Ayat 46. Dan surat Al-Fajr ayat 1920. Dan surat Al-Fajr ayat 46 ya Ya. al wal zinatul -Zi -Zi hayati dunia وَالْبَاكِيَةُ الصالحات خير عند خير ربك ثوابا وخير املا إن إظهار حلقي خير عند ربك ثوابا وخير أَمَلًا طيب أرتيني يا Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, Allah katakan tentang harta dan anak, perhiasan yang menggoda, yang membuat orang jadi buta, yang kadang, -kadang orang tua meninggalkan keluarganya, hijrah meninggalkan negerinya untuk harta plus untuk anaknya. -anak. Maka Allah sebutkan, mana yang lebih baik sejatinya? Al-baqiyatu salihat. Amalan-amalan soleh yang kekal. Itu lebih baik di sisi Rabbimu. Dan itu yang lebih pantas untuk dijadikan harapan buat kita. Orang itu lebih mengharap dengan uang yang dikumpulkan kadang kala Daripada kepada Allah Azza Sebagian lebih percaya dengan yang ada

Surah Al-Fajr. Baca ya. Oke. Okay. Nah, Nama, Wata kuluna turasa aklal lama Watuhibbuna malahuban jama' sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan itu kata Allah Azza Wajal warisan dimakan nama dia nggak ada urusan haknya kakaknya haknya adiknya mungkin haknya keponakannya dan kalian cinta harta cinta mati berlebihan cintanya kepada harta. Dan itu yang terjadi dengan kita. Artinya Allah menjelaskan tentang ujian manusia. Dan kalau bicara fitnah dan ujian harta ini bukan masalah baru. Bukan sekarang manusia baru difitnah. Ini sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi di masa generasi terbaik umat ini. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Ubaidah Amir bin Jarrah menuju ke Bahrain untuk bawa harta jizyah yang harus diambil dari penduduk Bahrain di mana Rasulullah SAW mengadakan perdamaian dengan mereka mereka bayar jizya dan Nabi SAW menjadikan gubernur atas mereka Al-Ala Ibn Hadrami. Maka satu hari datanglah Abu Ubaidah dengan harta dari Bahrain. Fasami'atil ansar biqudumi Abi Ubaidah. Orang-orang Medina dari kalangan Ansor mendengar kedatangan Abu Ubaidah. Mendengar apa Abu Ubaidah datang bawa fulus, para sahabat Nabi hidup susah. Yang Muhajirin dan yang Ansor, masa-masa peperangan membuat hidup mereka sulit, sehingga ketika ada harta, mereka bergembira. Siapa yang gak bergembira dengan harta? Fawafu salat al-fajr ma'a Rasulullah SAW. Mereka melaksanakan sholat subuh bersama Nabi alaihi Wasallam Ketika selesai sholat, Nabi mau pergi dihadang sama para sahabat. Lalu Nabi tersenyum ketika melihat mereka melakukan itu. Lalu Nabi mengatakan, "Azunnukum sami'atu, anna Abu Ubaidah kadmah bishain min al Bahrain." Aku mengira kalian udah dengar tuh. Abu Ubaidah membawa sesuatu dari Bahrain. Faqala aja ya Rasulullah. Iya ya Rasul. Sekali lagi jamaah. Kita semua cinta sama harta. Sudah ditanamkan di dada kita kecintaan kepada harta. Para sahabat pun sama. Lalu Nabi SAW mengatakan, فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا ma يَسُرُّ Kalian bergembiralah. Kalian berharaplah sesuatu yang mengembirakan kalian. Kita nggak usah takut untuk urusan harta ini. wallahi mal alaikum. Demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Itu kata Nabi SAW. Beliau bersumpah kalau beliau tidak khawatir umatnya ditimpa kefakiran. Apa yang beliau takutkan wa inna ma akhsha an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat ala alladhina min qablikum. Yang aku khawatirkan dunia ini dibentangkan buat kalian. Wallahi jamaah. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Orang muda membeli pakaian Sampai pernah Rasul SAW mengatakan, gimana kalian nanti di masa kalian pakai baju, pagi pakai baju, nanti siang ganti baju lagi ya. Masya Allah, tiap hari bisa ganti baju. Karena di masa para sahabat ada yang ganti baju sepekan sekali. Ada yang cuma punya baju satu yang dia cuci tiap bulan. Lalu Nabi SAW gimana kalian nanti kiranya kalau kalian pagi pakai baju, nanti sore pakai baju baru lagi kata para sahabat ya kita akan lebih baik tentunya nggak repot lagi nggak susah lagi kata Nabi Rasulullah tetapi kalian sekarang lebih baik daripada di masa nanti dan itu yang ditakutkan oleh Nabi Alaihissalam aku takut dibentangkan dunia buat kalian dihamparkan sebagaimana dihamparkan buat umat-umat sebelum kalian lalu apa yang akan terjadi apa yang akan terjadi jamaah kalau anak membawa lain putih, lalu anak lemparkan duit ke sana, lalu anak katakan kepada orang, "Tafabbal!" Mereka akan berebut, mereka akan bersaing, mereka tahu semuanya nggak dapat. Hanya beberapa yang akan dapat, dia berharap dia yang dapat. Itu dunia, mereka berlomba-lomba. Kalian berlomba-lomba sebagaimana mereka berlomba-lomba, kemudian yang terjadi apa? Dunia akan menghancurkan kalian sebagaimana pernah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Diceritakan tentang tiga orang yang merampok, mencuri, dia mendapatkan harta yang banyak. setelah dapat harta mereka bertiga istirahat lapar lalu mereka mengatakan ayo satu berangkat cari makanan oke okay, pula anak berangkat cari makanan yang satu berangkat cari makanan yang dua di sana yang dua berpikir bagaimana kalau hartanya kita bagi dua. Kalau oh, lebih bagus, bagi tiga jadi sedikit. Nanti kalau Fulan datang kita bunuh, siap. Fulan datang bawa makanan ya dalam kondisi lapar, baru mau makan dibunuh sama dua temannya. Wah, berbahagia mereka bagi dua, buka makan mereka makan. Ternyata Fulan sudah meracuni makanan tersebut. Apa yang terjadi? Fulan mati dan dua mati. Harta itu ditinggal, tidak ada yang memiliki. Itu yang kata Nabi SAW ditakutkan: "Kalian akan bersaing, berebut, kadang-kala kakak, sama adik, tetangga, sama tetangganya, teman dengan temannya, lupa." Gara-gara harta, akibatnya sejatinya harta itu penopang kehidupan, tidak bisa dipungkiri Allah berikan cinta kepada kita kepada harta karena kita perlu sama harta agar kita tidak membuang-buang itu harta. Karena kehidupan ini tanpa adanya harta nggak bisa jalan, kita perlu makan. Kita perlu pakaian, anak perlu baju ini, anak perlu tablet ini, anak perlu studio ini, semuanya butuh uang, diperlukan. Makanya nggak boleh kita kasih harta kepada orang-orang bodoh kepada anak-anak yang kemudian dia menghambur-hamburkan itu uang untuk hal yang tidak berguna. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nikmal malu saleh lil maris Sebaik-baiknya harta yang baik itu yang di tangan orang soleh. Dia perlukan harta itu. Bangun pesantren butuh fulus. Membebaskan tanah lahan perlu uang. Berakat haji perlu uang. Menikah perlu uang. Punya anak, lahiran perlu uang. Sekolah perlu uang. Jadi tidak tercela sejatinya orang ketika dia bekerja cari uang. Yang penting niat. Apa niatnya? Yang kau yang lebih tahu. Kalau seorang niat untuk ya supaya anak nggak minta-minta. Untuk biayain hidup anak. Untuk keluarganya, untuk kedua orang tuanya, untuk anak-anaknya, untuk berbuat baik, untuk berinfak. Tidak ada masalah, cari itu uang. Silahkan. Asalkan niatmu benar. Di hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan marra ala nabi shallallahu alaihi wasallam rajulun. فَرَأَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ جَلَدِهِ Suatu hari, Nabi bersama para sahabatnya lagi duduk. Ada seorang laki-laki yang lewat. Dilihat lelaki ini gagah, ya? semangat kerja, cari duit. Dia sedang bekerja. فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ كَانَ هَذَا فِي اللَّهِ Wahai Rasulullah. Alaihikas salatu wassalam ya Rasulullah. Andai kata kegagahannya ini, kebugaran tubuhnya, semangat kerjanya itu di jalan Allah ya. Artinya bukan untuk cari dunia. Tapi untuk di jalan Allah Azza wa Untuk berperang, untuk berjihad di jalannya. Tentu akan lebih mulia. Sayang nih orang. Kekuatannya, semangatnya hanya untuk cari harta. Faqala Rasulullah SAW. Nabi memberikan penjelasan kepada para sahabat. Di sini pentingnya belajar ilmu. Para sahabat Nabi pun perlu bimbingan, perlu arahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan kita? Apa kata Nabi Asalam? In kana kharaj yas'a ala waladhi sigaran, fahuwa fi sabili. Sahabat, kalian tahu kalau nih orang keluar rumahnya bekerja untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang kecil, fahuwa fi sabilillah. Dia tuh di jalan Allah. Jangan dikirain tuh dia kerja nggak di jalan Allah. Kalau niatnya dia untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, dia di jalan Allah. Wa in kana kharja yas'a ala abawaini shaykhaini kabiraini fahuwa fi sabillah. Kalau dia usaha, mungkin dia seorang anak yang enggak punya keluarga. Dia bekerja untuk kedua orang tuanya. Untuk membantu kedua orang tuanya. Untuk memenuhi kebutuhan kedua orang tuanya. Itu yang menyebabkan dia bekerja dan berusaha. Niat dia itu fahuwa fi sabillah. Dia di jalan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi fa huwa fi kalau dia keluar dari rumahnya bekerja berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya supaya dia tidak minta-minta kepada orang supaya dia tidak menjadi beban buat orang tuanya buat orang lain dia ingin hidup mandiri fa huwa fi sabilillah tuh orang terhitung sedang di jalan Allah jalla jalaluhu jadi subhanallah cari duit terhitung di jalan Allah. Iya. Asalkan niat. wa fi Tapi kalau dia bekerja, berusaha dalam rangka ria, ingin dipuji orang, ingin disanjung orang, wa mufakhoratan ingin membanggakan dirinya kepada orang, dia bisa punya ini, dia bisa punya itu, dia bisa beli ini, beli itu hanya untuk berbangga-bangga, fa fi Maka yang seperti ini baru di jalannya syaitan. Hebat Niatmu bekerja untuk apa? Ibnu Jauzi rahimahullahu mengatakan wa amma man qasada jam'ahu walistiksar minhu min alhalal. Adapun barang siapa yang bermaksud mengumpulkan harta, menumpuknya, memperbanyak hartanya dari jalan yang halal, nazarna fi maqsudih. Kita akan melihat maksud dia, tujuan dia itu apa? فَإِنْ قَصَدَ نَفْسَ الْمُفَخَرَةِ وَالْمُبَهَا فَبِئْسَ الْمَقْسُودِ Kalau tujuan dia adalah ya untuk berbangga-bangga, untuk menyombongkan dirinya, maka itu maksud yang sangat buruk. وَإِنْ قَصَدَ إِفَافَ نَفْسِهِ وَعَائِلَتِهِ والدخار والدخار لِحَوَادِثِ زَمَانِهِ وَزَمَانِهِ وَقَصَدَ التَّوْسِعَ عَلَى الْإِخْوَانِ وَإِغْنَاءِ Masalah ala Tapi kalau tujuan dia mengumpulkan harta, menumpuk hartanya, menyimpan hartanya itu untuk menjaga kehormatan dirinya, untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, atau disimpan mungkin terjadi sesuatu di masa dia, di masa saudara-saudaranya, keluarganya, atau untuk bisa memberikan keluasan kepada saudara-saudaranya, mencukupi orang-orang yang fakir untuk beramal soleh, maka dia ketika bekerja dengan niat ini akan dapat pahala. Jadi harta itu fitnah. Nah. Dan kita diperintahkan untuk pasang niat yang bagus. Supaya kita sadar, kenapa kita ini diciptakan di sama Allah di muka bumi ini? Ayat yang ma'ruf di surah dhariyat, ayat 56 sampai 58. Surah dhariyat, ayat 56 sampai 58. Tujuan diciptakannya manusia. Allah kasih itu harta untuk apa? Allah berikan peluang untuk berbisnis, ada yang Masya Allah, usahanya terus berkembang, dia semakin kaya, semakin terhormat, untuk apa sebenarnya? semakin jaya usaha dia dibaca ayatnya tafadhal surah adzariyat ayat 56 58 ini ya Ustaz تفضلي 50 berapa Ustaz 56 sampai 58 ah, وَمَا خَلَقْتُ أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْكٍ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ مِّنَ رزك وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ, هو الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ Does that? Nah, artinya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Allah jelaskan tujuan hidup kita fasilitas yang diberikan yang kita lihat bersama yang dirasakan oleh setiap muslim sejatinya fasilitas itu untuk digunakan. Tapi dalam rangka mencapai tingkat pengabdian yang paling agung kepada Allah azza Jamaah, dunia ini hanya jembatan. Hanya jembatan yang harus kita lewati. Gak ada yang kekal dan abadi di sini. Jangan sampai sebagian kita menyibukkan dirinya, mengumpulkan harta, terfitnah dengan harta ini, sehingga dia lupa dengan tujuan hidup dia yang sebenarnya. Engkau akan tinggalkan semuanya. Al-Imam An-Nawawi mengatakan aqalun nas fiha humuz Orang yang paling berakal, orang yang paling cerdas. Kalau kita bicara orang yang paling cerdas adalah orang yang paling zuhud di dunia. Bagaimana kezuhutan dia di dunia ini? Dia cari harta. Dia kumpulkan harta. Tapi untuk apa? harta itu sejatinya untuk bekal dia di akhirat nanti. Maka jangan sampai kita menjadikan harta itu tujuan hidup kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Beliau berkata, "Sami'tu an -nabiyya. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyan wa min mal, labtagha thalithan." Andai kata anak Adam itu memiliki dua lembah isinya harta. Dia punya perusahaan, mungkin dia punya tanah luasnya seribu hektar, Ada yang tujuh puluh ribu hektar, Ada yang memiliki seratus ribu hektar. Dia punya lahan untuk usaha dia. Apakah dia merasa cukup? Cukup sudah ini buat anak? Tidak. Kata Nabi SAW, dia akan memiliki lahan yang lainnya. Dia akan berpikir membuka usaha di pulau ini. Selesai di pulau ini, dia akan berangkat ke pulau lainnya. Kita bisa menyaksikan orang yang membuat pabrik di sini, buat pabrik di sana. Terus. Itu manusiawi. Naam manusia akan terus dan tidak akan pernah puas. Adam Dan tidak ada yang membuat dia berhenti berambisi mencari dunia kecuali kematian. Baru selesai ambisi itu. Jangan dipikir orang kalau sudah sepuh ya, jenggotnya udah putih, tulang punggungnya udah lemah, mungkin dia udah pakai tongkat, jangan dipikir dia nggak punya ambisi dunia. Kata Nabi SAW, nggak ada yang bisa memenuhi perutnya itu, membuat dia puas kecuali tanah kuburannya. Dan Allah Azza wa Jal akan memberikan taubat Buat orang yang kembali kepada Allah Azza wa Sekali lagi tidak ada. Masalah seorang muslim. Mengumpulkan harta. Tidak ada masalah. Yang jadi masalah. Ketika dia lupa dengan tujuan hidupnya. Tapi. Kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Allah kasih harta, gunakan untuk tujuan hidupmu. Perlu kita belajar kona'ah. Perlu belajar. Apa yang diberikan kepada kita dari Allah Azza wa Jal, kita terima. Mau banyak, kalau banyak siapa yang gak terima? Gak terima. Masih ingin lebih. Kita perlu melatih Jiwa kita, apa kata Rasul kepada Abu Hurairah, ya abu Hurairah, Kun warian. Wahai Abu Hurairah, Ijil ya Yusuf, Ijil, 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 jibil Ijil, Ijil, لا 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 نعم جيب مع هذا جيب مع أيوة يلا روح هنا خلاص لا لا اجلس هنا طيب جماعة Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Hurairah, kun wari'an wa hiya Abu Hurairah, jadikanlah jadilah engkau orang yang wari'. Takun a'badun nas." Orang yang paling banyak meninggalkan yang haram. Dia akan menjadi manusia yang paling ahli ibadah. qani'an nas. Jadilah engkau orang yang qanaah, Yang menerima. Engkau akan menjadi orang yang paling bersyukur. Dan riwayat lain. nas. Akan menjadi orang yang paling kaya. Ketika kita Menerima dengan apa yang Allah berikan kepada kita karena sejatinya kita nanti akan ditanya jemaah. Antum yang punya harta 100 juta yang punya harta 200 juta yang punya harta lebih dari itu kali amu yaftah Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'al Pada hari kiamat engkau tidak akan memindah kakimu dari tempat berdirimu. Manusia akan ada makom di hadapan Allah Azza wa Jal. Tempat berdiri dia. Tempat dia akan ditanya tempat dia akan disidang. Dia tidak akan bergerak. Tidak akan melangkahkan kakinya. Sampai dia ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang umurnya. Dibuat apa umurmu? Tentang ilmunya digunakan buat apa? Banyak orang berilmu, datang kajian. Baca Al-Quranul Karim tapi dia tidak mengamalkannya. Bahkan ilmunya digunakan untuk mencari harta. Bahkan ilmunya digunakan untuk mencari kedudukan. Bahkan dia jual agamanya untuk mendapatkan harta. Akan ditanya oleh Allah Azza wa Jal. Kau belajar di mana selama ini? Apa yang kau pelajari? Lalu engkau gunakan untuk apa ilmu? malihi. Tentang harta engkau akan ditanya dua. Apa pertanyaan tentang harta? min ainak tasabahu wa fi anfaqahu dari mana engkau dapat tuh harta dari mana kita ajak di dunia kalau ditanya dari mana kadang kala kita pusing engkau dapat harta dari mana dari sini dari sana macam-macam dia dapat mungkin sebagian berbohong berdusta tapi kelak pada hari kiamat Kulitmu akan menjadi saksi, dan kemana engkau infakkan? Boleh mengumpulkan harta, boleh silahkan, tapi engkau harus jawab pertanyaan ini: dari mana dan kemana? Karena sebagian orang bekerja tadi, niatnya udah salah, niatnya udah gak benar, jalannya juga tidak benar, kemudian keluarnya duit itu pun di jalan yang tidak benar. Akan ditanya tentang tubuhnya dipakai buat apa dia. Ketika masa muda, ketika sehat, ketika semangat, ketika segar bugar. Apakah engkau gunakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Semua pertanyaan ini intinya adalah ayat tadi yang kita bacakan. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Tujuannya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ingat, ingat, harta itu bukan ukuran. Kedudukan orang itu di sisi Allah Azza wa Coba dibaca. Di surat Sabah ayat 37. Surah Sabah ayat 37. Nah. Tafadhali. Ya, silakan dibaca.

أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان <تسؤال> الرجيم ما بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga. Subhanallah, Allah jelaskan harta dan anak itu bukan karena hartamu semakin banyak, anakmu semakin sukses. Kemudian, kedudukan hamba jadi dekat, jadi dicintai oleh Allah. Azza wa jalla enggak, dan Allah jelaskan yang membuat engkau dekat sama Allah memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Jelajelalu itu keimanan dan amal soleh. Kalau di dunia. Ya kita bisa melihat, orang semakin banyak hartanya semakin dihormatin, semakin dihargai. Bahkan kalau kita lihat di tempat-tempat, ya, mungkin di bank-bank orang kaya nih, kalau punya duit di bank, masya Allah disambut, ya, dihormatin, ada jalur khusus buat dia, nam di dunia. Karena manusia beranggapan dunia ini kehormatan dan kemuliaan buat dia. Tapi di sisi Allah tidak. Oleh karena itu Allah menyebutkan di surat Taubat ayat 55. فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ Engkau itu jangan takjub dengan harta mereka. Jangan takjub dengan anak-anak mereka. Kenapa? Ternyata Allah mengatakan إِنَّمَا يُرِيدُ liu لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي Allah itu ingin mengazab mereka dengan harta mereka dengan anak mereka dalam kehidupan dunia. Bayangkan jemaah, harta yang dianggap kehormatan, anak yang dianggap kemuliaan buat orang-orang yang tidak beriman, yang tidak mengabdi kepada Allah Azza wa ternyata itu azab. Azab apa Ustaz? Apanya yang diazab? Apanya yang disiksa? Kita melihat mereka bahagia. Kita melihat mereka naik mobil-mobil mewah. Kita melihat mereka dihormati. Nah, ada azab yang lebih pedih daripada kulit yang digunting-gunting. Azab jiwa. Ketika seorang tidak lagi jadi pemilik harta, tapi dia dimiliki oleh harta. Itu azab. Seharusnya orang pemilik harta itu dia bisa atur kapan dia mau jumpa sama orang, kapan dia mau berlibur, kapan dia mau beribadah, kapan dia mau umroh, kapan dia mau haji, kapan dia mau tutup dia punya toko, kapan dia mau tutup dia punya usaha. Itu dia pemilik. Tapi kebanyakan kita dimiliki oleh harta tersebut. Yang ada di benak kepala kita, harta gimana bisa bertambah, bisa terus Tambah banyak, selalu itu. Sehingga dia dimiliki oleh hartanya. Nggak bebas hidup dia. Maka Allah katakan, jangan kagum dan takjub sama mereka. liu biha fil hayati dunya. Dalam kehidupan dunia, azab dunia. Jadi salah ketika seorang beranggapan mereka hidup nikmat. ada azab jiwa yang membuat mereka tidak bisa tidur, tidak bisa berlibur, tidak bisa duduk bersama anak-anaknya. Apa kata Allah? Anfusuhum wahum kafirun. Mereka mati dalam kondisi kafir nanti. Dibikin tidak sadar. Terus memikirkan dunia. Kalau kita lihat bentuk ujian harta ini banyak, Jamaah. Yang pertama, kita akan bicarakan beberapa model supaya kita tahu anak ini sedang terfitnah, sedang diuji dengan harta ini, anak lulus enggak? Karena sejati itu ujian untuk semua orang. Ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Para sahabat Nabi Ketika sebagian di antara mereka cerita, kita takal diuji dengan kemiskinan, dengan kefakiran, kita sukses. Tapi ketika diuji dengan harta, sebagian tak pernah sukses. Atau lupa, bentuk pertama ujian harta ini adalah sibuk dengan harta. Walaupun itu halal, dari melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Dari mengingat Allah, dari bersyukur kepadanya. Di sini, di surat Al-Munafiqun, Allah memanggil kita. Coba dibaca. Di surat Al-Munafiqun, ayat sembilan. Dan surat al Fatih ayat 11 Baca di surah Al-Munafiqun Ayat 9 dan Al-Fatah Ayat 11 Sudah dapat? Bismillah Taruh ila ummana

نعم تفضل سورة المنافقون يا أيها, يا أيها الذين آمنوا لا تنفقوا أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله Yeah. Al fa humul nah, artinya Hai orang-orang beriman Janganlah hartamu dan anak-anakmu Melalaikan kamu dari mengingat Allah Barang siapa yang berbuat demikian Maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Allah panggil orang-orang yang beriman Silahkan bekerja silahkan cari harta tapi jangan sampai tersibukkan dengan mencari harta itu akhirnya nggak datang kajian salatnya telat berangkat haji ditunda-tunda berangkat umroh ditunda-tunda salat berjamaah yang itu 27 pahalanya yang setiap langkah akan diangkat derajatnya diremehkan gara-gara cari harta Allah katakan di surah al-jumuah fa selesai salat silahkan Monggo mau cari dunia lagi Monggo tapi ingat sama Allah loh jangan sampai ingat sama Allah di masjid di luar nggak ingat sama Allah di dimanapun engkau berada selalu ingat Allah di sini bentuk pertama fitnah harta ini orang itu jadi lupa Berapa banyak yang awalnya tiap hari baca Qur'an, berhenti baca Qur'an. Gara-gara sibuk cari harta. Berapa banyak yang awalnya selalu sholat malam, hilang sholat malam. Karena kecapean, kelelahan cari dunia. baik Dibaca di surat Al-Fatihah ayat 11. Alhamdulillahirrahmanirrahim. سيقول لك المخلفون من العرب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بلسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا Orang-orang badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan mengatakan, Harta dan keluarga kami telah memeringati kami, Maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, Jika dia menghendaki kemudaratan bagimu, Atau jika dia menghendaki manfaat bagimu. Sebenarnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barakallahu fiik. Ini cerita orang-orang munafik. Orang-orang munafik ketika nggak ikut perang banyak alasan ya. Salah satu alasan mereka yang mungkin bisa dipakai adalah syaghalatna amwaluna wa ahluna. Kami ini disibukkan ngurusin harta, ngurusin anak-anak, akhirnya nggak bisa perang. Padahal mereka sebenarnya nggak suka sama Islam. Tapi itu menjadi dalih sebagian orang Meninggalkan ketaatan karena disibukkan dengan hartanya, fitnah harta tersebut. Maka, Nabi Wasallam katakan, "Lebih baik mana engkau nantinya? Ketika engkau dibukakan pintu dunia, pakai baju pagi dan siang, beda." Dengan kondisi sekarang, sebagian berpikir enak pada waktu itu karena nanti kita udah nggak repot, ya, semua udah siap, fulus, tinggal ambil, tinggal tarik, ya. Sebagian orang berpikir ini akan membuat kita semakin mudah beribadah, tapi ternyata fitnah harta itu membuat sebagian malah lalai. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, fitnah harta ini orang jadi pelit, berinfak di jalan Allah Azza Wajalla. Kalau kita bicara zakat, wallahi kalau orang punya duit 100 juta, ngeluarkan 2 juta setengah, kadang masih berat. Ketika dia punya uang 1 miliar, dia harus mengeluarkan 25 juta. Mulai berat. Dia. Ketika dia punya uang 1 triliun, dia keluarkan 25 miliar. Bayangkan. Ini kita bicara yang wajib yang hanya dua setengah persen ya. Dia punya uang satu triliun, Semakin banyak hartanya. Zakatnya berapa? 2,5 persen. Berapa 2,5 persen? Berapa jemaah? 25 miliar. Dari seribu. Dia keluarkan 25 miliar. Masih tersisa 975 miliar. Itu fitnah. Allah Azza wa Jal melihat bagaimana kecintaan manusia kepada harta ini lalu diuji untuk dikeluarkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang yang beriman, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari rizki yang kami berikan kepada mereka, mereka berinfak, mereka berbakti. Setelah manusia dikasih harta sama Allah Azza wa Jal, diuji lagi sama Allah. Kau keluar tenggal jalan Allah Azza wa Jalla Ada orang-orang yang berat. illa wahum karihuni. Sifat orang munafik, mereka tidak berinfak kecuali dalam kondisi terpaksa, enggak enak, macem-macem Bagaimana para sahabat Nabi? Orang-orang ansor sukses di masa itu. Mereka itu lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka, walaupun mereka sedang susah, bukan kelebihan harta. Jemaah sedang susah tapi berbagi, maka ini ujian harta. Engkau berinfak, Allah kasih banyak, berbagilah yang banyak. Karena sejatinya hartamu yang diinfakkan itu, itu yang akan bersama diri. Ini ujian harta buat kita. Sebagian antara kita bangun rumah, Masya Allah dengan hartanya. Mungkin puluhan miliar dia bangun rumahnya, dia beli tanahnya. Tapi bangun masjid, dia hanya sumbang 10 juta. Kan gak apa-apa, Pak. Ustadz ini gak apa-apa, tapi engkau diuji untuk rumahmu. Engkau bisa 10 miliar untuk masjid, masa engkau hanya kasih 10 juta. Yang penting kan ikhlas, Ustadz. Ya, Maka kata Nabi SAW, Was burhan, sodakah itu bukti." Bukti apa? Bukti keimanan seseorang. Allah tuh dalam urusan harta ini dengan berbagai metode mengajak manusia untuk selamat dari fitnah harta ini. Allah janjikan akan dikasih ganti 10 kali lipat, 700 kali lipat. Allah sampai tawarkan wa akridullah hasan. Udah kalau nggak mau ngasih utangi Allah, pinjamkan kepada Allah. Allah ganti nanti Allah balikin. Itu manusia kadang-kadang nggak -kadang selamat. Kenapa waktu hibun malah hubban jama? Cinta sama hartanya. Sampai kata Nabi saw. Ya Adam mali mali. Anak Adam ini mengatakan hartaku hartaku. Lalu Nabi mengatakan, kau teriak teriak hartamu hartamu. Walai salah kami mali. Engkau kau tahu yang kau miliki dari hartamu itu yang mana? Ma'akalta fa'afnet yang kau makan kemudian jadi kotoran. Sebagian orang makan jutaan. Jadi kotoran. Itu hartamu. wamala bista fa'ablet yang kau pakai. Sebagian orang beli pakaian sampai 40 juta. Apa yang dia pakai di tangannya, di kakinya. Berjuta-juta dia beli. Itu yang milikmu. Kemudian kau nanti usang, rusak, selesai. Yang ketiga, wama tasaddaqta fa'abqait. Yang engkau sodakohkan dan engkau simpan itu yang jadi milik di sini, ujian sebagian orang gak lulus. Tapi ujian yang ketiga, model ujian yang ketiga, ada orang-orang yang akhirnya tidak berhati-hati dalam bermuamalah, mencari harta. Dia juga tidak bertanya, "Ini halal, ini haram." Banyak manusia yang gak bertanya. Sepanjang hidupnya gak pernah bertanya tentang urusan agama dia. Dia kerja di sebuah tempat. Halal apa haram? Gak pernah dia tanya. Yang ada dalam benak dia yang penting anak dapat fulus. Yang penting hidup anak nyaman. Yang penting anak bisa kasih nafkah buat anak-anak anak. -anak ana, Subhanallah. Rasulullah SAW mengatakan, hal halal haram itu jelas. Di antaranya ada yang syubhat. Sekarang engkau kerja di tempat halal atau haram, engkau pernah tanya enggak? Sebagian kita enggak pernah tanya. Yang dia tanyakan, di mana ada tempat kerja, di mana ada lowongan kerja, itu yang dia tanyakan." Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti nasi zamanun la yubali maru ma akhadha minhu aminal halal aminal al-haram. Akan datang satu masa kepada manusia yang orang tidak lagi berpikir, tidak lagi peduli dari mana dia ambil harta, dari halal atau dari yang haram. Ini ujian jamaah. Ada lapangan kerja yang menghasilkan banyak tapi haram. Sebagian menjual agamanya. Sebagian wanita menjual kehormatan. Na'udzubillah. Sebagian berzina nggak ada urusan. Sampai disebut PSK, pekerja seks komersil. Dalam bayangannya anak bekerja, anak usaha, Nah, itu orang-orang yang merubah jadi PSK bakal ditanya sama Allah. Dulu yang mereka ingin bertobat, gara-gara diganti namanya, dia nggak ada pikiran mau tobat. Suatu hari Nabi SAW berkata kepada Ka'ab bin Ujrah. Ya Ka'ab bin Ujrah. La jannah man nabata min mana kalau masuk surga tuh orang yang dagingnya tumbuh dari yang haram neraka lebih pantas sebagai tempatnya kenikmatan apa yang kau cari jamaah seberapa banyak harta itu akan menambah umurmu di dunia ini akan memberikan kebahagiaan dan kegembiraan kepadamu kalau pada akhirnya semua ditinggal dan tubuhmu yang tumbuh dari yang haram itu akan berada di neraka nantinya. Ini fitnah. Engkau diuji. Tapi sebagian tadi nggak ada urusan, nggak peduli. Sampai ada yang mengatakan cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Nah, Bentuk yang keempat ujian ini kita lihat. Manusia memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Kalau tadi nggak tanya, kalau ini udah nggak urusan lagi. Dia makan tuh. Dengan berbagai cara. Ada yang dengan cara sogok-menyogok. Suap. Yang kita lihat di negeri kita yang sepertinya korupsi di negeri kita ini seperti keran yang nggak bisa ditutup rusak udah. Ada keran yang bisa ditutup ya, ma. Airnya berhenti. Ini udah nggak bisa ditutup. Terus ngocor. Orang mau tutup pakai plastik ya. Tutup pakai plastik, keluar lagi airnya, keluar. Apa yang perlu dilakukan? Diperbaiki imannya. Karena kalau imannya nggak baik, Tetap akan bocor, berapa banyak yang dikorupsi dari harta rakyat oleh oknum-oknum wakil rakyat sendiri yang dipilih oleh rakyat, yang duduk di tempat, yang digaji oleh rakyat. Itu fitnah harta dengan cara menipu. Aduh tipu menipu nggak selesai. Ada yang dengan cara riba. Berbagai cara lah yang haram yang dilakukan oleh manusia. Bentuk yang kelima makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim. Yayasan-yayasan dibangun seharusnya memberikan kesejahteraan buat anak yatim. Atau orang-orang yang ditipin anak yatim di harta hartanya juga mereka makan yang Allah katakan innal inma fi butunihim wa yang makan harta anak yatim dengan kebatilan dengan kezaliman maka sejatinya mereka makan api raka di tutupnya, di perut mereka dan mereka akan masuk ke neraka nanti kemudian bentuk yang keenam tidak memberikan gaji yang sesuai, tidak memberikan upah yang sesuai. Orang kerja capek lelah, hanya dikasih beberapa. Sebab, apa ya, seperti penjajah, kadangkala -kadang orang disuruh kerja rodi sama dia, dan tidak diberikan gaji yang sesuai dengan dia. Rasulullah SAW mengatakan atul ajira ajrahu qabla berikan pekerja itu upahnya sebelum keringatnya itu kering ada yang ditunda-tunda dan ada yang tidak bayar ada yang kabur ada yang mengeksploitasi manusia ini bentuk kecintaan kepada harta membuat mereka melakukan itu bentuk yang ketujuh adalah yang minta-minta kepada manusia tanpa dia punya kebutuhan yang mendesak. Ada sebagian yang datang ke rumah mengatakan hagalah ya saya ini uh, berhak menerima zakat. Padahal dia bohong. Dia tidak berhak menerima zakat. Tapi dia manfaat kebaik, manfaatkan kebaikan orang agar dia dapat harta. atau yang minta-minta di masjid, ada yang minta-minta di pinggir jalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim mengatakan la tazalul mas'ala bi ahadikum hatta yalqa Allah wa laysa fi wajhi muz'atu lahm. Ada sebagian orang di antara kalian yang terus minta-minta sehingga kelak dia berjumpa sama Allah pada hari kiamat dia dibangkitkan dari kuburnya menghadap Allah Jalla Jalalu dan di wajahnya tidak ada daging, hanya tengkorak saja. Karena dia minta-minta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya Qabisa innal mas'ala la tahillu li ah, illa li ahadi salasa. Wahai Qabisa tuh orang enggak boleh minta-minta. Enggak -minta. halal tuh minta-minta enggak -minta, halal. Kecuali untuk satu dari tiga orang. Yang pertama, atau hatta Ada orang yang kena beban utang ya. Atau dia menanggung sesuatu yang dia akan bayarin. Ada orang mungkin punya masalah kemudian dia berusaha untuk menanggungnya. Sampai datang waktu pembayaran dia nggak mampu. Boleh dia minta. Yang kedua adalah orang yang terkena musibah di hartanya, bangkrut, dia boleh minta sampai dia bisa mencukupinya. Dan seseorang yang tertimpa kefakiran, sampai tiga orang dari kaumnya itu berusaha untuk membantu dia mengatakan, "Fulan ini gak mampu ya." dia jatuh miskin. Maka halal buat dia untuk minta-minta sampai cukup. Ketika cukup berhenti. Jadi kalau ada orang minta-minta, tiap hari kerjanya minta-minta. nggak -minta, pernah berhenti dia. Karena sejatinya itu sudah menjadi profesi buat dia. Kata Nabi Muhammad S.A.W famasi wa hunna minal masalah Ya qabiso, suhtan ya sahibuha suhtan. Yang selain tiga kondisi ini, itu akan jadi haram buat dia dan dia makan haram. Kemudian fitnah yang kedelapan bentuknya adalah menginfakkan harta untuk menghalangi jalan Allah Azza menginfakkan hartanya untuk menggoda manusia. Dia bikin televisi channel-channel televisi. Dia bikin acara-acara dengan uangnya yang acara itu menyesatkan dan tidak mendidik. Berapa banyak harta yang dikeluarkan di sana. Membuat film ini, bikin sinetron ini yang penuh dengan fitnah wanita yang nanti kita akan bicarakan. Itu fitnah harta. Orang menginfakkan hartanya di sana. Allah Azza wa Jalla mengatakan "Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah". Sesungguhnya orang-orang kafir itu menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya untuk menghalangi dari jalan Allah Azza wa Jalla, fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasrah thumma yughlabun. Kelak mereka akan mengeluarkannya, kemudian akan menjadi penyesalan buat mereka, mereka kelak akan dikalahkan. Walladzina kafaru Dan orang-orang kafir itu kelak bakal dikiring menuju ke pintar. Bentuk yang kesembilan. Orang ini ngumpulin harta untuk ria, untuk berbangga-banggaan. Atau dia untuk mengungkit-ungkit kebaikan dia. Maka ini fitnah jemaah. Engkau berinfak jangan diungkit. Engkau punya harta, udahlah. Jangan sampai engkau jadi sombong meremehkan orang lain. Harta itu manfaat buat engkau. Bisa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Asalkan niatmu baik dan kau keluarkan tempat yang baik. Jangan sampai ada orang yang terkungkung di satu lembah berbangga-banggaan. Kerjanya hanya berbangga-banggaan dengan harta dia. Dan itu fitnah. Adapun bentuk yang ke-10 Ya, ada orang-orang yang karena fitnah dunia ini tidak memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya yang cukup. Enggak. Dia sekedar untuk senang-senang dia. Kalau untuk liburan dia keluarkan untuk keluarganya. Hibati fillah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim mengatakan dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, wa satu dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan seorang budak, satu dinar yang engkau sedekahkan buat orang miskin, satu dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu yang paling besar pahalanya yang engkau nafkahkan kepada keluargamu. Itu kewajiban seseorang. Tolong jangan sampai kita gara-gara cinta harta ada orang yang tidak memberikan nafkah yang cukup kepada keluarga. Tapi bagaimana kita selamat dari fitnah harta ini jemaah? Banyak cara. Yang pertama, ya hendaklah dia tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hari ini engkau punya harta, malam ini Allah bisa bakar rumahmu, Allah bikin kau bakar. Allah yang membuat orang innallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaktir. Sebagian orang Allah kasih rezeki, sebagian orang orang bikin miskin. Artinya engkau jadi kaya itu karena Allah yang kasih. Bukan karena usaha. Maka yakinlah Allah bisa ambil tuh harta. Kemudian ingat yang kedua, banyaknya harta itu bukan bukti sebagai kecintaan Allah kepadamu, enggak. Yang ketiga, ketahuilah bahwa kondisi ekonomi seseorang tidak selalu seperti itu. Dunia ini berputar. Engkau harus tahu, engkau diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian, ketahuilah bahwa sejatinya kita ini nggak punya apa-apa. Semuanya milik Allah Azza wa Jal. Semuanya titipan. Dan ketahuilah nanti orang yang bahagia sejatinya adalah orang yang dikasih kecukupan dan ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, Kumtu ala babil jannah. Aku berdiri di pintu surga. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Fakana amatu man dakhalahal masakin. Kebanyakan yang masuk ke surga itu adalah orang-orang miskin. Wa ashabul jaddi mahbusun. Orang-orang kaya masih ditahan harus mempertanggungjawabkan harta mereka. Dan sebagai penutup, ingat. Labak sabil ghina liman ittaqwa. Enggak apa-apa kekayaan itu yang penting buat orang bertakwa. Walakinna as khairul minal ghina. Tapi kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan buat orang yang bertakwa. Barakallahu fiikum itu bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin masih ada kesempatan untuk tanya jawab. Fadwal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya mau tanya tentang zakat, Ustaz. Siap. Uh, zakat mal saya biasanya saya keluarkan tiap tahun kalau sekalian buat uh, uh, membantu lebaran gitu, Ustaz. Ya. Tapi karena kadang-kadang keadaan saudara yang membutuhkan sebelumnya, jadi saya cicil buat siapa aja yang butuh gitu, saya keluarkan dulu nah uh, yang saya mau tanyakan apakah saya harus setiap kali saya kasih uang yang saya keluarkan zakat itu harus menyebutkan kalau itu zakat saya kepada orang yang kita kasih gitu ustad ya nah. yang kedua Ustaz, sekalian yeah. aja ustad. siap bolehkah uh, orang tua mengambil sebagian harta anaknya terutama anak perempuan Ustaz, tapi anak perempuan ini uh, berlimpah gitu hartanya Ustadz dia bekerja berpenghasilan gitu Ustadz bolehkah mengambil hartanya tanpa sepengetahuan anak untuk memenuhi uh, kebutuhan saudara-saudaranya dalam kondisi Ustadz anaknya ini perhitungan sekali sama harta Ustadz tapi kalau diambil nggak tahu gitu ya yeah. Iya, yeah. yang pertama berkaitan dengan pertanyaan pertama. Ketika kita mengeluarkan zakat, ingat ada haul. Kita jangan sampai telat mengeluarkan zakat. Boleh mengeluarkan zakat sebelum waktunya. Seperti yang tadi dikatakan, sebelum waktunya ada orang butuh, ada orang perlu kita kasih. Apakah perlu ketika ngasih itu menyebutkan zakat? Tergantung kondisinya. Kalau orang itu yang kita kasih, kita nggak tahu dia itu berhak dapat zakat atau tidak, maka kita perlu sampaikan. Nah. Iya. Kalau dia itu memang berhak, kita tahu dia berhak dapat zakat. Ya, udah, kita kasih selesai. Gak perlu dia kita sampaikan karena dia, kita tahu, dia memang berhak menerima zakat. Tapi kalau nggak yakin, kita... Kalau kita nggak yakin dia itu berhak mendapatkan zakat, maka kita perlu bertanya, perlu sampaikan kepada dia. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan orang tua mengambil harta anaknya. Apakah boleh orang tua mengambil harta anaknya? Kalau itu harta anaknya, sejatinya orang tua punya hak di sana. Rasulullah SAW mengatakan, "Anta wa Maluka di abik engkau dan hartamu milik ayahmu perempuan ini kalau itu harta dia bukan harta suaminya harta perempuan boleh si bapak ngambil hartanya tanpa sepengetahuan nah hin binti udba hin istrinya abu sufyan pernah mengatakan ya rasulullah inna abu sufyan Rajulun mistik abu sufyan ini pelit rasulullah SAW. dia nggak ngasih yang cukup buat aku dan buat anak-anakku. Apa boleh aku ngambil harta dia? Tanpa sepengetahuan dia tentunya. Untuk kebutuhan keluarga. Apa kata Nabi SAW? bil Ambillah dengan cara yang baik. Yang tidak membahayakan. Jadi seorang ayah boleh ngambil harta anaknya ketika memang dengan cara yang baik. Cara yang baik maksudnya tidak sampai Ya kalau anaknya punya satu motor untuk kerja, ya. kalau diambil sama orang tuanya, akan ekonomi dia akan mungkin berpengaruh gitu ya. Maka tatkala itu nggak boleh buat orang tua. Artinya ambil dengan cara yang baik yang tidak membahayakan kondisi dia karena sejatinya orang tua punya hak di harta anaknya tapi bukan dengan semena-mena. Apalagi kebutuhan orang tua tadi disebutkan untuk kebutuhan adik-adiknya. Untuk memberikan nafkah kepada mereka yang perlu dan anaknya berlebih. alam alamiswat. Nah, warahmatullahi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya titipa, kebetulan ini pertanyaan titipan dan mudah-mudahan tidak jauh dari tema. Jadi teman saya ini punya masalah dengan anak perempuannya. Ah, beliau cuma menanyakan uh, sampai sebatas mana uh, apa tuh uh, uh, kewajibannya untuk mengingatkan anaknya uh, dalam matian uh, ini uh, urusannya dengan pemisahan nanti. Gitu aja. Anaknya umur berapa? dua uh, an an Nah, ya. Baru ke eh, musik Yang, hmm. yang kedua. Assalamualaikum. Um, Waalaikumsalam warahmatullahi, Wa warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang wanita usia 73 tahun diharuskan uh, pegang iddah? Umur berapa? 73. Nah. Ya. Baik, barakallahu fik. Ada dua pertanyaan di sini. Ijlis ya, Habib. Yang pertama berkaitan dengan anak perempuan ya orang tua ini punya tanggung jawab. Yusuf Ijlis ya Nah. Orang tua ini punya tanggung jawab. Masya Allah. Baik. Al-an Iblis. Syuf syuf inna syuf syuf ilma. berkaitan dengan orang tua ini akan ditanya Allah Azza wa Jal mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wahai orang-orang yang beriman jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi orang tua punya kewajiban mendidik anaknya. Abdullah bin Umar mengatakan adib waladak fa innaka Engkau didik anakmu engkau akan ditanya. Sampai kapan dia mendidik? Ya sampai kapan dia didik. Ketika dia masih ada umur dia didik anaknya. Tapi Mungkin cara mendidiknya berbeda lagi. Ada orang tua yang punya kesalahan, dia tidak mendidik dengan benar anaknya ketika kecil. Ini kesalahan orang tua. Anaknya nggak sholat dulunya, anaknya melakukan hal-hal yang tidak diarekan Allah. Orang tuanya baru bertobat, sekarang anaknya udah gede dan udah sulit untuk dikendalikan. Bagaimana orang tua wajib dia tetap mendidik anak? Kita tetap melihat kemungkaran, melihat kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain. Kita punya kewajiban untuk merubah kemungkaran tersebut dengan tangan kita, dengan lisan kita, kalau nggak bisa dengan hati kita, berkaitan dengan anak kita yang masih jadi tanggung jawab kita. Dudukkan anaknya, kasih nasihat anaknya. Apa yang bisa dilakukan? Lakukan buat anaknya sambil terus berdoa, mohon sama Allah Azza wa Jalla. Yang jelas akan ditanya, akan ditanya. Kalau kita sudah selesai, artinya kita sudah maksimal mendidik anak kita. Alhamdulillah. Nanti kita bisa menjawab. Karena kita tahu Nabi Nuh alaihissalam punya anak kafir. Bagaimana anaknya kafir? Nabi Nuh punya istri yang seperti itu. Nabi Lut punya istri yang seperti itu. Artinya semua akan ditanya apa yang menjadi tanggung jawab dia. Barakallah. Kita bicara masa iddah. Apakah wanita yang sudah tua renta masih ada masa iddahnya? Yang anak tahu tetap masa iddah itu tidak berkaitan dengan umur. Hanya saja memang perempuan yang sudah tua itu memang dia sudah nggak wajib pakai jilbab. Tapi tetap lebih utama buat dia untuk pakai jilbab. Wa khairun Ketika idah dia jaga dirinya walaupun dia sudah tua. Karena Allah mengatakan Buat orang-orang yang ditinggal mati maka istrinya itu wajib untuk menjalankan iddah. Itu yang anak ketahui nggak ada umur tertentu yang kemudian nggak wajib iddah. Wallahu a'lam nah. Baik, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Waalaikumsalam wa 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 warahmatullahi wa wabarakatuh. Dari jamaah dari Melbourne. Ya. Pertanyaan pertama, bila wanita ke Mekah umrah atau haji lebih baik sholat di masjid masjidil Haram atau di kamarnya di hotel. Nah. Yang kedua, bila ingin pergi sholat Idul Adha, kita belum makan dari rumah. Setelah sholat selesai sholat atau setelah selesai khutbah id baru dibolehkan makan. Bisa kelahiran, 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 kelahiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yeah. berkaitan dengan pertanyaan pertama ya tentang mereka yang berangkat umroh, berangkat haji, berangkat ke Medina, mana yang lebih utama, sholat di kamar atau sholat di masjid. Memang masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Tapi kalau tujuan dia memang datang ke masjidil haram, kan tidak boleh kita niat safar kecuali ketiga masjid. Maka ketika datang ke Medina, silahkan sholat di masjid. Ikut mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla di sana. Karena memang tujuanmu datang ke sana untuk datang ke Masjid Nabawi. Seperti orang datang ke Medina, apa tujuannya datang ke Medina? Tujuannya adalah ke Masjid Nabawi. Kalau engkau sholat di kamar, enggak apa-apa engkau sholat di kamar. Tapi kan tujuanmu untuk datang ke masjid. Dari Melbourne sana berangkat ke Medina, mau ke masjid, ke masjid Nabawi atau mau ke Masjidil Haram, maka ketika datang ke sana silahkan sholat di masjid kalau bicara keutamaan wallahu alam ya memang masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Rasul SAW mengatakan salatnya perempuan di rumah lebih baik. Tapi sekarang dia meninggalkan rumahnya ke Madinah melakukan safar adalah untuk ke masjid. Hadza wallahu alam bisawab. Adapun berkaitan dengan Idul Adha dan Idul Fitri. Kalau Idul Adha memang dianjurkan. Dianjurkan artinya ketika dia berangkat ke masjid, subuh itu dia tidak makan, Makan pulang abis sholat Idul Adha kalau bisa makan itu dari kurban yang dia sebelah. Tapi ketika Idul Fitri dianjurkan dia makan terlebih dahulu karena dia sudah puasa selama sebulan penuh pada waktu itu. Ini dianjurkan artinya nggak harus orang melakukan itu. itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk melewatin ujian harta ini. Jangan sampai kita lupa kepada Allah. Lupa dari mengingat Allah. Lupa dari mensyukurin Allah. Karena tersibukkan dengan mencari dunia. Satu lagi boleh Ustaz dari Kuala Lumpur? Masya Allah Kuala Lumpur. Saya Fadbal. Apakah seorang istri apabila selama hidupnya suaminya selama hidupnya memiliki rutinitas seperti memiliki kewajiban menafkahi saudaranya atau kerabat keluarganya seperti membantu uang sedek, membantu uang sekolah keponakan-ponakannya. Apakah apabila suaminya nanti meninggal istri tersebut memiliki kewajiban untuk meneruskan rutinitas sedekah dari suaminya tersebut Ustaz? Nah, Masya Allah. fiik. Iya. Jadi kalau bicara apakah istri punya kewajiban nantinya tidak. Karena ketika suami meninggal dunia, warisan itu akan dibagi. Kecuali di sini ada wasiat dari suami. Contoh wasiatnya suami memiliki toko. Dia mengatakan hasil toko ini 20% 30% untuk memberikan santunan kepada mereka. Maka di sini wajib bagi istri untuk menunaikan wasiat suaminya. Tapi kalau tidak, maka istri tidak wajib. Namun di sini menjadi bentuk kesetiaan seorang istri kepada suaminya dia melanjutkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh suaminya. Seperti Rasulullah SAW setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu ta'ala Nabi itu masih suka bagi-bagi buat teman-temannya Khadijah. Masih beliau lakukan itu. Maka seorang suami istri atau seorang suami pun ketika pasangan hidupnya meninggal dunia dan dia punya amal-amal soleh sebelum dia meninggal dunia yang dilakukan. Kalau memang ada wasiat selesai. Jadi wajib dia mengambilkan dari sebagian hartanya untuk dinafkahkan kepada mereka. Tapi kalau enggak jadi bentuk kesetiaan seorang istri atau seorang suami melanjutkan kebaikan yang dilakukan oleh pasangan hidupnya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu. Hadza wallahu al-musab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.